Samarinda, guys. Jadi gak hanya di Bogor saja, guys ya. Di Samarinda pun juga ada, guys. Kebun Raya Samarinda. Oke, guys. Tetap stay di channel aku, guys ya. Jangan lupa, guys, subscribe dulu channel aku, guys ya. Dan hidupkan lonceng sebelah kanan agar kalian semua, guys, mendapatkan video-video terbaru aku, guys. Jangan kemana-mana, guys ya. Kita akan lihat, guys, keseruan-keseruan apa yang akan aku kasih kepada kalian. Oke, guys. Taman Borneo, guys ya. Jadi di papan ini semua tertulis ya, guys ya, apa aja yang ada di Taman Borneo, guys. Di sini ada Kebun Raya Samarinda, Hutan Pendidikan Pahutan Kerami ya, dan juga wisata keluarga edukasi, guys ya. Jadi semuanya ada lengkap, guys. Ya, guys ya. Tetap stay di channel aku, guys. Kita akan liput semuanya dalam, guys. Ya, halo guys. Dan di sini, guys, dijual juga tempat banyak tempat bermain, guys ya. Jadi buat kalian-kalian semua yang ada di seluruh Indonesia, ketika kalian datang ke Kalimantan, khususnya di Samarinda, ya tempat ini ya wajib kalian kunjungi, guys. Karena di sini sangat lengkap sekali, guys ya. Ada tempat bermain ya, guys ya. Dan juga di sebelah situ juga ada tempat bermain buat keluarga, guys. Oke, guys, kita ke tempat berikutnya, guys. Berfoto dengan wah-wah ya. Dan biayanya, guys,
guys, hanya 10.000 guys. Jadi buat kalian semua yang ingin yang ada di seluruh Indonesia mau datang ke Samarinda, tempat ini recommended banget guys buat kalian, dan apalagi juga bisa berfoto dengan hewan yang lucu ini guys. Ya, untuk sebelah situ guys, itu ada museum kayu guys. Ya, bertepatan dengan sebelahnya ada kebun raya Samarindanya guys ya. Dan masih hutan asri guys, hutan alami asri. Nah, di sini juga ada pendopo-pendopoan seperti itu guys. Ya guys, untuk yang sebelah sana guys itu sangat asri sekali guys ya. Dia masih hutan guys, hutan asli banget. Dan di sini suasananya pun sejuk sekali ya guys ya. Oke, dan di sini guys juga ada bumi perkemahan ya guys ya. Nah, itu lihat guys, pokoknya guys Praja Muda Ngarana guys. Jadi untuk pramuka yang ada di seluruh Indonesia, di sini adalah tempat di mana untuk mengadakan bumi perkemahan ya, bumi perkemahan guys. Dan di sini guys hutannya benar-benar sangat asli ya guys ya. Ya, jadi di Taman Borneo ini itu semuanya lengkap guys. Ada bumi perkemahan dan juga ada museum kayu ya guys ya. Dan semuanya juga ada di sini guys. Dayung guys ya, dan kita akan coba masuk ke dalam guys ya, agar kalian tahu juga tahu berapa sih harga tiketnya. Let's go. Oke guys, untuk harga tiketnya guys 2 orang yang bisa itu adalah 20.000 guys. Jadi satu orang guys hanya 10.000 rupiah guys. Apa ya Bu ya? Oke guys, kebetulan rame banget ya. Oke, kita akan naik guys. Nah, oke guys, aku sekarang udah naik guys, udah naik apa namanya bebek gayung ya guys ya. Ini aku kebetulan dapat yang warna biru nih guys. Ya, ini ngirim. Ah, dan kita di sini dapat nomor 14 guys. Dan ini guys kita bisa melihat sekitar guys untuk di danaunya sendiri ya guys ya. Oke. Dan hari ini guys kebetulan hari Minggu guys ya, jadi sangat ramai banget guys, jadi banyak berkunjung. Oke guys, tetap di sampai di sini dulu guys ya perjumpaan kita guys ya. Kita akan bertemu di video berikutnya guys ya, dan mungkin beberapa minggu depan kita akan explore yang ada di Samarinda guys ya. Oke guys, let's go, thank you.